بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يذلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله بي خيرا yufakkihu fiddin. din amma ba'd uh, pendengar dari Allah Subhanahu wa taala uh, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita masih dalam tentang adab berpakaian bagi seorang wanita kita telah masuk di pembahasan yaitu ...syurutu libasil mar'ah muslimah. syarat uh, pakaian bagi wanita. Artinya syarat pakaian wanita yang diperbolehkan dalam agama itu adalah seperti apa? Yaitu ada delapan. Ya, ada delapan. Yang pertama adalah ayyastura badan. Yaitu menutup seluruh anggota badan. Ya, menutup seluruh anggota badan. Illa an fil wajhi wal -kaffain. Kecuali ada dua uh, tempat atau dua hal yang mana para ulama berbeda pendapat, yaitu al-wajah, yaitu wajah seorang wanita dan al-kafain, yaitu kedua telapak, kedua telapak tangan, yang mana para ulama berbeda pendapat, apakah itu ditutup, apakah tidak. Tetapi aurat bagi seorang perempuan adalah jamiul badan, seluruh anggota anggota badan. Adapun wajah dan kafein itu khilaf para ulama. Artinya para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan wajah dan kafein itu juga termasuk aurat. Artinya harus ditutupi. Ya, harus ditutupi. Dalilnya apa? Dalilnya adalah uh, pada ayat yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Ahzab ayat 53. Ya, ayat 53 yaitu tentang sebuah ayat turun ketika itu Nabi saw bi Zainab bintu Nabi SAW menikah dengan Zainab binti Jahash kemudian Nabi menganggil para sahabatnya untuk datang ke rumahnya dan makan-makan uh, di rumahnya ya makan-makan di rumahnya setelah itu mereka para sahabat ini uh, duduk lama di rumah Nabi saw duduk lama, kemudian Nabi SAW juga merasa malu untuk mengusir mereka dari rumah Nabi SAW. Bahkan Nabi SAW memberikan sebuah isyarat keluar masuk, keluar masuk dari rumahnya itu agar memberikan isyarat agar mereka para sahabat meninggalkan rumah Nabi SAW. Akhirnya turunlah ayat yaitu yaitu surat uh, Al-Ahzab ayat 53. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang kejadian tersebut yaitu فرمان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث ان ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق واذا سالتموهن متاعا فاسالوهن من وراء حجاب ذَٰلِكُمْ اطهر لقلوبكم وقلوبهن كتب الله سبحانه وتعالى tentang ayat ini wahai orang-orang Janganlah kamu memasuki rumah-rumah Nabi kecuali jika kamu diizinkan untuk makan tanpa menunggu waktu masak. Maka mas masak makanannya. Tetapi jika kamu dipanggil, maka masuklah dan apabila kamu selesai makan, maka keluarlah kamu tanpa memperpanjang percakapan di rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sungguhnya yang demikian itu adalah mengganggu Nabi sehingga Nabi SAW malu kepada kepada kalian untuk menyuruhmu keluar dan Allah tidak malu menerangkan yang benar. Apabila kamu meminta suatu keperluan kepada mereka istri-istri Nabi, maka mintalah dari belakang tabir. Zalikum yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka. Ayat ini menunjukkan bahwasanya perintah Allah Subhanahu wa taala apabila kalian meminta sesuatu kepada istri-istri nabi mau berfatwa minta fatwa atau minta penjelasan apapun mi wara'i hijab was'aluhunna mi mintalah atau tanyalah kepada mereka di belakang tabir itu menunjukkan bahwasanya tubuh seorang wanita itu adalah apa adalah aurat artinya ditutup semuanya namanya tabir adalah menutupi semuanya dari ujung sampai bawah dari atas sampai bawah artinya wajah dan tangan juga termasuk ditutupi kalau penjelasan dari ayat ini kemudian dalil yang lain tentang wajibnya menutup uh, wajah dan dan tangan ya untuk wajah dan kedua telapak tangan adalah ayat nabi uh, ayat

wa kana Allahu ghafurur rahim. Wa kata Allah Subhanahu wa hai Muhammad. Katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka menutup jilbabnya. Ya. Para mufassirin mengatakan maksudnya adalah jilbab di sini adalah yaitu sejenis baju yang panjang yang menutup wajah, kepala, dan dan dada, tangan juga termasuk. Keseluruh tubuh mereka yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah subhanahu wa ta'ala maha pengampun lagi maha penyayang. Ayat ini juga menjelaskan dalam para ulama mentafsirkan ayat ini bahwasanya yaitu bisa terjamil wajah yaitu menutup semua wajah artinya pakai cadar ya pakai cadar kemudian juga di hadis yang lain ada hadis mengatakan dari hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu hadis Imam Ibn Tirmizi Ibnu Khuzaimah dan hadisnya adalah sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan al mar'atu awrah perempuan itu adalah aurat fa idza kharajat istashrafaha asyaitan as kalau seandainya perempuan tersebut keluar, maka syaitan ini akan menghiasi perempuan tersebut dari pandangan laki-laki. Hal yang membuat laki-laki eh, terpikat adalah pertama adalah wajahnya, adalah wajah perempuan tersebut. Karena ketika perempuan tersebut keluar dari, ya, dari rumah atau membuka auratnya atau membuka wajahnya, maka syaitan akan menghiasi perempuan tersebut sehingga laki-laki yang melihatnya akan apa akan tertarik. Memang Allah subhanahu wa taala apa memang syaitan menghiasi perempuan tersebut. Maka tidak banyak seandainya ada orang laki-laki yang ketika melihat e, perempuan yang pada aslinya biasa-biasa saja ya, tapi karena dia melihat dari perkara yang haram, Allah subhanahu wa taala telah melarang bahwa ini adalah perkara yang haram. Syaitan menghiasi perempuan tersebut seolah-olah perempuan tersebut adalah yang paling cantik daripada yang lainnya. Yang paling cantik, yang paling 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 masya Allah lah. Padahal aslinya adalah biasa-biasa saja. -biasa karena apa? Karena syaitan telah zayyanaha fi nadr rijal. Telah menghiasi wajahnya sehingga para lelaki melihat itu adalah indah. Itu menunjukkan bahwasanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam al awrah. Perempuan adalah aurat maka di uh, ditutup wajahnya ya tutup wajahnya kemudian di hadis uh, di uh, hadis, hakim uh, dari asma binti abi bakar radhiyallahu taala anhu qalat kunna nughatti wujuhana minar -rijal. kata asma binti abi bakar itu istri nabi sallallahu alaihi wasallam kami katanya berarti istri-istri Nabi SAW dan para sahabat yang lainnya nugati wujuhana menutup wajah kita dari pandangan laki-laki ya menutup uh, wajah kita dari pandangan laki-laki ini menunjukkan bahwasanya wajibnya memakai cadar ya wajibnya memakai cadar agar tidak terlihat uh, wajah uh, dari pandangan laki-laki ya pandangan laki-laki Kemudian ada pendapat yang lain mengatakan bahwasanya eh, memakai artinya wajah dan kafain adalah bukan termasuk aurat atau tidak perlu ditutupi. Ya, tidak perlu ditutupi. Wajah dan telapak tangan. Itu perbedaan para ulama. Dalilnya apa? Mereka para ulama mengambilnya juga dari Al-Qur'an juga, yaitu dari eh, surah An-Nur ayat 31 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Janganlah kalian tampakkan perhiasan kalian kecuali yang tampak ya, yang tampak bisa terlihat. Faqalu illa ma dhahara minha. Para ulama mengatakan ya dari tafsir At-Tabari mengatakan tentang ayat ini adalah al wajh wal kaffain. Artinya yang boleh tampak adalah wajah dan dan telapak tangan ya, dan telapak tangan. Dan juga banyak hadis-hadis uh, yang mengatakan bahwasanya dulu para sahabat perempuan-perempuan uh, tersebut artinya bertanya datang kepada Nabi SAW tidak memakai, tidak menutup tidak menutup uh, wajah ya tidak menutup wajah uh, dan juga ada hadis dari Ibni Abbas fi irdaf irdaf Nabi SAW di Fadl bin Abbas fi hujatil wada' istifta' al-mar'a lin Nabi SAW jadi ketika Nabi ada seorang perempuan meminta fatwa kepada Nabi SAW tidak pakai cadar atau tidak menutup wajahnya, ya tidak menutup wajahnya. Intinya adalah kedua per pendapat ini adalah sama-sama memiliki dalil, ya sama-sama memiliki dalil. Maka sikap kita, sikap Muslimah zaman sekarang, apalagi zaman sekarang adalah zaman fitnah, maka harus melihat mana yang eh, dengan dia membuka wajah, akan dia mendapat fitnah atau terfitnah, maka harus dia menutup wajahnya. Ya, harus menutup wajahnya. Kalau seandainya dia di sana, ketika dia membuka e, wajah, akan menjadi fitnah bagi yang lain, menjadi fitnah bagi laki-laki, maka dia harus menutup wajah, apalagi zaman sekarang adalah zamannya fitnah. Tapi pada ijma' para ulama, ijma' para ulama, bahwasanya... Uh, aurat perempuan adalah semua badannya kecuali uh, wajah dan kedua telapak tangan, ya kedua telapak tangan itu. Berikut beberapa fasilitas yang ada di Alwildan International Islamic School, satu Gading Serpong. Gedung Bidar atau Madinah. Gedung ini memiliki empat lantai. Gedung ini diperuntukkan untuk unit SMP. SMA full day, dan boarding. Seluruh ruangan kelas dilengkapi dengan papan mading kelas, AC, smart TV, serta meja dan bangku yang sangat representatif. Ruang lab komputer dan lab bahasa yang membuat siswa semangat menguasai teknologi dan bahasa asing. Al-Wildan mengutamakan Al-Quran dalam segala aspek dan Alhamdulillah banyak siswa Alwidan yang telah hafiz Al-Quran. Saat ini Alwidan memiliki empat cabang yang tersebar di Jakarta, Tangerang, Bekasi, yang muridnya sebanyak 5.000 siswa, dan insya Allah di tahun 2022 nanti akan dibuka 12 cabang di beberapa kota besar di Indonesia. Semoga Allah memudahkan anak-anak kita dalam menghafal Al-Quranul Karim. Amin. Ya robbal alamin. Adapun ya, adapun tentang uh, auratnya perempuan adalah semua badan, ya seluruh badan dan tidak boleh ditampakkan kepada ajnabi, ya kepada laki-laki uh, yang bukan mahramnya Kepada siapa saja dia boleh menampakkan, menampakkan auratnya, ya menampakkan auratnya atau bisa membuka sebagian dari auratnya, yaitu di uh, di ayat سوره النور ايات الله سبحانه وتعالى برفرمن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكل المؤمنين وكل المؤمنات وكل المؤمنات يغضبن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها وليضربن بخرمهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن او ابائهن او اباء بعولتهن او ابنائهن او ابناء بعولتهن او اخوانهن او بني اخوانهن او بني اخواتهن او نسائهن او ما ملكت ايمانهن او التابعين غير اولي الاربة غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون يا كتاب الله سبحانه وتعالى dan katakanlah kepada perempuan yang beriman agar mereka menjaga pandangannya. Ya perempuan itu wajib menjaga pandangannya. Jangan sampai perempuan melihat ke sana kemari. Maka perempuan harus menundukkan pandangannya. Dan memelihara kemaluannya atau kesuciannya. Ya, jangan genit. Ya perempuan tidak boleh. Kalau bahasa keren ya jangan. Ya boleh genit-genit. Perlu dia katakan sampaikan. Tidak perlu maka tidak boleh menyampaikan. Ya, apabila itu yang berurusan dengan yang lawan jenis, ya. Tidak perlu dia menyampaikan perkara yang tidak ada keperluannya. Dan janganlah menampakkan perhiasan atau auratnya. Artinya tidak boleh menampakkan perhiasan atau menampakkan auratnya kepada laki-laki yang bukan mahramnya. Kecuali kepada laki-laki kecuali ya, yang bisa terlihat yaitu tadi wajah dan telapak tangan. Dan hendaklah mereka menutup kain kerudung ke dadanya dan janganlah menampakkan perhiasannya, auratnya kecuali kepada suami mereka. Ingat pertama adalah suami itu boleh, ya jelas. Kemudian ayah mereka, yaitu ayah dari, dari e, perempuan tersebut, jadi mereka e, jadi boleh tidak mengapa. Kemudian atau ayah suami mereka, mertua, mertua laki-laki itu tidak tidak mengapa atau putra mereka anaknya atau putra suami mereka yaitu anak dari suami seandainya dia menikah dengan uh, dengan seorang perempuan, perempuan menikah dengan duda yang mana suami suami tersebut memiliki anak dari istri yang pertama maka anak suaminya adalah bukan artinya uh, tetap menjadi mahrum. artinya boleh uh, seandainya membuka membuka kerudung dan sebagainya ya. Atau saudara laki-laki, ya saudara-saudara mereka laki-laki, saudara perempuan tersebut yang laki-laki atau putra-putra saudara mereka, yaitu ponakan. Itu boleh ponakan melihat atau perempuan tersebut membuka jilbabnya ada ponakannya, tidak mengapa. Ponakan yang per, yang laki-laki. Atau putra-putra saudara perempuan mereka. Sama ponakan juga dari saudara perempuan ponakan atau para perempuan sama Islam mereka, ya. Seandainya sama-sama perempuan juga boleh, ya boleh e, membuka jilbab atau boleh membuka wajah, kalau yang bagi bercadar. Ya, sebagian para ulama mengatakan bahwasanya auratnya perempuan bagi perempuan adalah e, di bawah lutut sampai di dada, ya di bawah lutut sampai di dida, dada. Itu auratnya perempuan bagi bagi perempuan ya bagi perempuan maka tidak boleh aurat perempuan melebihi dari itu bersama perempuan maka tidak boleh atau para perempuan sama Islam atau hamba sahaya yang mereka miliki budak sekarang tidak ada atau para pelayan laki laki tua yang tidak mampu e, tidak mempunyai keinginan terhadap perempuan tidak memilih perempuan pada perempuan atau anak anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan ya aurat perempuan anak kecil maka tidak tidak mengapa laki-laki masih kecil maka tidak tidak mengapa kemudian dan janganlah mereka menghentikan kaki atau dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan artinya perempuan zaman dahulu itu adalah memakai kayak gelang gitu ya di kaki atau seperti kalung di kaki, gelang di kaki itu dipakai untuk perhiasan. Janganlah mereka perempuan tersebut mengangkat ya mengangkat kakinya agar terlihat gelang tersebut. Itu tidak boleh. Itu tidak boleh. Dan bertobatlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala wahai orang-orang yang beriman agar kamu beruntung. Itu adalah uh, beberapa orang yang boleh seorang wanita itu membuka uh, sebagian yaitu kepalanya, kemudian tangannya, ya kakinya, dan sebagainya, yaitu di e, beberapa yang sudah dijelaskan tadi, yaitu bersama suami, kemudian anak suami, kemudian saudara, ayah dari suami, ya laki-laki, ya laki-laki yang sudah dijelaskan dari Al-Quran, artinya yang menjelaskan dari Al-Quran, ya kalau sepupu boleh nggak, sepupu tidak boleh, nggak sepupu tidak, tidak boleh di hadapan sepupu atau anak dari paman atau anak dari bibi yang mana per, yang mana laki-laki maka tidak boleh kita membuka membuka kerudung perempuan membuka kerudung membuka kaos kaki dan sebagainya karena apa karena dia bukan mahram yang mana mereka itu bisa menikahi atau halal menikahi sepupunya maka tidak tidak boleh ya atau suami dari bibi itu juga tidak boleh ya, selain kita memiliki bibi, seorang perempuan tersebut memiliki bibi dan bibi tersebut memiliki suami, ya suami dari bibi itu juga tidak boleh, tidak boleh eh, eh, karena itu bukan mahrom, ya bukan bukan mahromnya. Apalagi orang yang bukan tidak memiliki eh, apa namanya hubungan darah dengan kita atau dengan wanita tersebut, maka tidak boleh dengan teman atau dengan dengan siapalah, maka tidak boleh, ya maka tidak tidak boleh itu adalah syarat pertama tentang baju atau ada pakaian wanita yang pertama adalah menutup seluruh tubuhnya ya menutup seluruh tubuhnya tidak boleh e, membuka sebagian dari dari tubuhnya makanya selalu selalu ana sampaikan kepada murid-murid ya kepada murid yang perempuan agar selalu memakai kaos kaki karena kaki termasuk aurat tidak boleh terlihat kaki termasuk aw oh, tidak boleh terlihat oleh laki-laki. Begitu juga selalu anak sampaikan kepada mereka agar memakai ciput ya, memakai ciput karena rambut juga termasuk aurat bagi seorang laki-laki. Eh, bagi seorang perempuan kepada laki-laki, maka jangan sampai menunjukkan rambutnya di depan laki-laki. Masalah anak sampaikan, anda selalu saya tegaskan kepada mereka agar selalu memakai kaos kaki ketika turun, ketika keluar harus memakai kaos kaki, ketika uh, masuk kelas juga wajib memakai kaos kaki dan ciput, karena itu termasuk aurat. Itu, apabila seorang perempuan ingin keluar maka harus memastikan tubuhnya harus apa namanya tertutup atau auratnya tertutup, badannya harus tertutup, tidak boleh ada yang Uh, terlihat tidak boleh ada yang terbuka sedikit saja dari dari auratnya karena uh, kalau seandainya dia sengaja maka akan berbahaya dia akan menanggung semua orang laki-laki yang melihatnya menanggung dosanya memang yang melihat juga berdosa tetapi karena sebab dia membuka auratnya maka setiap laki-laki yang melihat itu adalah berdosa dan perempuan tersebut yang menanggung dosanya itu harus diperhatikan. Baik, insya Allah uh, pada kesempatan berikutnya kita akan menjelaskan tentang syarat yang berikutnya ya. Itu baru syarat yang pertama. Kemudian ada syarat yang kedua, ketiga sampai delapan, insya Allah akan kita jelaskan di pertemuan berikutnya. Uh, kesimpulan adalah aurat perempuan harus kita jaga. Muslimah, ya wanita Muslimah harus menjaga auratnya. Adapun masalah memakai cadar atau menutup e, tangan itu adalah khilaf para ulama, ada yang mengatakan juga wajib menutup wajah atau memakai cadar dan ada yang mengatakan tidak tidak wajib menutup tidak tutup wajah ya, itu perbedaan para para ulama. Adapun apabila kita hidup di tempat yang apabila kita membuka wajah akan menjadi fitnah bagi yang lain, fitnah bagi laki-laki yang ada di sana maka e, kita perempuan harus menutup wajahnya agar kita terhindar atau wanita tersebut terhindar dari fitnah laki-laki. Barakallahu fikum ala ihtimamikum wa syukran wa jazakumullahu khairan wa nahtati midu'a majlis. Subhanakallahumma bihamdika syudu'an la ilaha ila anta safiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان rajim بسم الله الرحمن الرحيم عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إن انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا